Mie ayam caca. Chef Fidi Rijal. Mantan direktur. Direken Batur. Ini chef ini diimpor dari Timur Tengah sebetulnya. Cuman karena sudah lama di Indonesia. Ini jenis mie ayamnya mie ayam Bangka ya? Bisa dibilang begitu. Mm-hmm. Tapi ya mie ayam kreasiku sendiri lah ya. Pasti. Mie ayam kreasi sendiri. Ini halalan food. Ini bukan made in Arab, bukan made in China ya. Halalan food. Ini tempatnya nyaman banget karena apa? Kebetulan tempatnya di hook, anginnya gede. Wow, nggak perlu pakai AC. Sudah adem. Ini kalau tanpa bakso berapa ini harganya? Harganya 13.000. 13.000. Kalau pakai bakso? Jadi 16.000. 16.000. Oh, murah banget. Jalan-jalan apa sih ini? Ya ini jalan sini. Jalan apa? Komplek aja. Komplek. Belmont. Kebun jeruk Indah Utama 5 ya. Blok G nomor 12. Catat itu. Blok G nomor 12. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau pengen makan mie ayam enak, santai, bisa menikmati angin yang segar, nggak perlu pakai AC. Ini ayamnya tidak boleh mengandung jeroan agar sehat. Ayamnya jadi, dada, khusus ayam dada. Khusus dada. Tidak pakai lemak-lemak. Lebih higienis. Tanpa lemak. Tanpa lemak. Kenapa nggak pakai jeroan? Karena tidak sehat. Dan aromanya biar tidak amis ya. Ini saus, ada apa? Cabai hijau juga, sambal hijau. Cabai hijau. Cabai hijau. And saus. Arab. Ini ayam caca. Bisa juga.